kita punya banyak persoalan besar. Persoalan besar yang kita hadapi adalah sebenarnya ini masalah besar, plastik. Hampir semuanya sekarang menggunakan. Gerakan kita menggunakan the best atau the best ini? Tumbler. Belum berhasil. Saya kira mahasiswa sering dulu banyak pakai tas. Ini dosen kok mahasiswa? Mahasiswa kasih buku-bukunya loh. Dari ini, kecerdasan buatan itu gila. Sudah jelek. Hampir semuanya bisa diukur. Cina itu sudah menyiapkan banyak kamera untuk melihat wajah. Kamu tahu dilihat kayak kamera itu menarik. Crack. Langsung diketahui nama apa? Arsya. Langsung tahu Arsya. Arsya ini berapa kali melanggar lalu lintas langsung tahu. Arsya ini sudah bayar pajak atau belum tahu. Bagaimana kemudian mereka diajari itu negara mengintervensi luar biasa? Tahu boleh nggak ya? Semua harus menjaga kualitas. Maka seluruh produk Jepang itu yang dijual di Jepang, make in Jepang, harganya lebih mahal daripada yang dijual di sini. Di dunia pendidikan mereka diajari bersehat. Maka jalan kaki. Orang yang lain dulu. Panas kok. Bojek. Gak ada jalan. Keluar rumah lagi sedikit bojek. Keangkatan turun bojek lagi. Sampai di sini nggak pernah jalan. Ya, katanya berhutang. Panggilannya siapa coba? Erlina. Mbak Erlina. Mbak Erlina, kamu sekolah yang ada informasi. Iya. Kamu harus bekerja apa? Saya? Iya, weh. Mbak Erlina. Cinta takut info, weh. Saya mau jadi IT-nya di Dines. Hah? Di Dines. Mau kerja di Dines. Oke. Satu saja ini berlaku. Satu saja masalah di Indonesia yang menurut kau dibereskan. Dua tentang pemilu. Oke, dua. Hoax. Kenapa orang melakukan hoax menurutmu? Karena ingin mendapat katanya, terus menggerakkan orang lain. Oke, dari kebaikan. Tanya. Salah. Dari kebaikan. Baik menurutnya. Baik menurutnya berlebihan terlalu. Bos itu mengerikan. Suatu ketika saya dilatih media training oleh orang Jerman. Apa yang pesan saya? Ketika kita menghadapi kamera seperti itu di media dan televisi sudah dengan mic dan on karena terlihat dari kameranya lampunya nyala. Tapi tidak boleh bercanda. Bahkan kita tidak sampai kadang-kadang kita bercanda, ngawur, ngumpat, bahkan ini muka yang biru dipoto atas begini. Itu orang yang delay, padahal atas begini tidak dipoto. Itu nasibnya siap. Itu dibikin hoax. Sehingga ada satu cerita, cara duduk dalam media training itu pun akan diperhatikan. Karena bikinnya gelosor ini, di kamera ya kalian. Gelosor ini, di channel Manu wajar di pendapat saya, oh itu kaya. Itu gak masuk kamera fis. Nah, hoax yang ada diceritakan kemarin. Ada artis besar dari Inggris diwawancara oleh satu radio, Radio Australia. Diceritakan sama pelatih saya, dia bilang, begitu saya, oke, saya sangat ingin segera manggung di sana. Saya akan menyanyikan 12 lagu di sana, tunggu kami ya di sana ya. Radio. Mic-nya masih hidup, belum dimatiin. Terus dia ngomong. Itu kayaknya tadi yang ngomong kambungan deh ya. Itu dari mana sih tempatnya? Ini masih pot. Tahu nggak akibatnya? Dan percaya. Batal loh saya. Suatu ketika lagi, diceritakan. Karena ini pelatihnya tentara. Tentara dan institusi sekali. Dua negara adidaya lagi berdiskusi. Terus kemudian dia ngomong, oke, ya kita musnahkan
rudal kepala rudal negeri. Jadi rudal kepala negeri ini kita habis saja. Tiba-tiba dalam dialog belum dicolok. Kita tipu dia. Bahasanya bercanda, tahu gak? Besok suruh kepala negeri diarahkan dalam masing-masing tetegang kerja. Bahkan kadang-kadang ada orang yang mengeluarkan hoax atau fitnah yang mengikuti semuanya mereka. Saya sampai dengan tadi malam masih mendapatkan hal seperti ini. Dikirim, Mas ini benar gak ya banyak orang yang bertanya seperti ini? Gue kamu mikir dong, kalau orang sekarang jangan apa? Mikir. Masuk akal berita itu. Yang kedua, bisa gak kamu browsing di internet sama Mbak Google berita-berita terkait dengan tidak nanti dulu, tidak mengklarifikasi, tidak tabayun. Apa yang terjadi? Diperan-peran-peran, geger, selamatkan. Gak sadar ya? Ya patuhi. Kalau sadar, gak mungkin patuh. Tapi hoax itu mengerikan. Kalau kamu, satu temanmu, agar tidak menjadi hooker-hooker, itu kira-kira gimana? Menurut kamu, apa problem bangsa yang hari ini sangat besar? Problemnya sangat besar, bangsa ini sangat besar ini. Yaitu menurut saya sendiri bang itu ya, masih iya saya mas ya menurut saya itu masih maraknya korupsi korupsi kalau kamu setuju korupsi korupsi nepotisme setuju gak setuju maksudnya setuju itu dihabiskan dan itu antara kecepatan ini ngomong sama ya pesannya itu memang dia lebih cepat dari pikirannya kayaknya juga, tapi kalau saya jalur hukum saya itu menjadi seorang hakim gitu. Oke hakim itu wakil Tuhan di dunia siapa ya? Gue 3 tahun nganggur kasihan lo tidak tolong katanya saya bosnya titik satu dari PNS tadi yang jadi PNS saya tidak apa-apa kan katanya kos besar bangsa ini korupsi saya jawab apa kalau semacam ini berarti kita tetap berpendirian bahwa tidak boleh semacam itu tetapi ada sisi plus sendirinya bahwa kalau anak tersebut memiliki suatu beasiswa atau memiliki suatu keterampilan ya, dia itu pengen jadi PNS datang ke saya itu kok kamu jadi saya juga sih ya enaknya jawab apa yang aja salah lo ngomongin keras jelas lo kurang keras ucap lagi malah bisa nanti atau oke kasih kamu nangis nangis lo saya akan bantu atau jangan ini kondisi aku tuh jawab apa aku kan baru kalau saya sendiri menurut saya nangis juga kok ya kan gak usah liat punya oh iya eh ngomong bener gak bener pak bener gak bener gak bener saya sendiri berarti tadi mengucapkannya terima kasih bapak sudah tadi tidak selama 4 hari sudah mendukung saya semuanya dan juga benar-benar tadi menginginkan anaknya untuk jadi PNS berarti kita mohon maaf pak saya selaku gubernur sendiri tidak memiliki kewenangan untuk masukkan bos saya punya kewenangan kemarin tetapi kan tidak bisa itu kan juga bos saya kan gubernur punya kewenangan tapi akan ini beda aku jawab kok gue ragu lo sudah gini yang mereka punya pak bapak dekan masalah pak bapak Gak ada.
Ini bersama para mahasiswa. Mana mahasiswa? Ada juga dosennya. Mana dosennya? Ini ada dosen-dosen. Ini ada para ada rektor, ada para dekan, ada para wakil dari situ. Ya, mereka kuliah umum bicara tentang merajut kebinekaan di Jawa Tengah. Nah, mereka luar biasa semuanya, idenya canggih-canggih. Mereka bercerita, jangan ngobok, jangan korupsi. Ada guru SD yang menginginkan pendidikan yang sangat berkualitas dan mereka ingin menjadi guru SD. Luar biasa. Ada yang ingin menjadi birokrat yang penuh dengan integritas. Dan UMK sedang menyiapkan dirinya untuk menjadi perguruan tinggi negeri. Amin.